Kapolri bersama dengan pejabat utama Mabes Polri melakukan peninjauan langsung situasi dan kondisi arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Peninjauan via udara menggunakan helikopter di jalur arus balik Lebaran tersebut dilakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung, Cikampek, tol dalam kota, hingga jalur arteri. Kapolri meninjau situasi arus lalu lintas terkini di jalan tol maupun arteri, ketika diterapkannya kebijakan rekayasa lalu lintas dari Kalikangkung hingga Cikampek. Usai melakukan peninjauan via udara, Kapolri beserta rombongan juga menggelar rapat koordinasi bersama dengan jajarannya serta lintas terkait di posko terpadu tol Cikampek utama kilometer 70. Di sana, Kapolri mendengar langsung pemaparan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan demi memastikan arus balik berjalan aman, lancar dan nyaman serta berkesan. Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.